Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video saya kali ini saya mau meng-unboxing paket yang saya beli dari Shopee. Ini dia produknya, guys. Nah, mikrofon lavalier wireless. Jadi ini saya beli yang Type C standar satu mic ya. Ini dia tokonya. Oke, langsung saja kita buka, guys. Pengemasan cukup baik. Bubble wrap sepertinya sangat tebal. Ini saya dapat di harga 99.000, guys. Oke, langsung kita buka. Nah, seperti ini. Di dalam boxnya hanya ada transmitter sama mic-nya. Dapat kabel juga, kabel untuk mengecas. Ada buku petunjuk juga seperti ini barangnya. Oke, langsung kita coba aja ya, guys. Ini akan langsung saya colokkan ke HP yang sedang saya pakai untuk merekam. Nah, ini transmitternya yang nggak usah kita cas, transmitternya kita colokin ke lubang cas di HP ya. Lalu ini mic-nya. Oke, kita colokin dulu transmitternya ke HP yang sedang saya pakai buat ngerekam ini. Nah, itu dia, ini udah connect, guys. Nah, seperti ini hasil suaranya. Kalian bisa bedakan antara belum saya colokan mic-nya sama sudah saya colokan. Oke, akan saya coba mic ini saya ganggu dengan suara yang berisik ya. Oke, akan saya coba ganggu mic ini dengan suara yang berisik, apakah nanti suara saya masih terdengar jelas. Kita coba. Oke, seperti ini hasilnya. Apakah masih terdengar dengan jelas oleh gangguan suara berisik ini? Kalian nilai sendiri ya. Seperti ini hasil dari rekaman dari mic dengan harga 99.000. Ini sudah wireless ya. Merek Rafaeler. Untuk cuman untuk asli enggaknya saya kurang tahu ya, cuman di harga segitu menurut saya kayaknya nggak bisa berharap banyak ya. Sudah bisa berfungsi aja sudah bagus kalau menurut saya. Oke, sekian dulu. Nah, sekarang mic sudah saya off kan ya, mic wirelessnya, dan ternyata hasilnya bagus karena tadi saya sudah coba ganggu dengan suara dari memutar suara hujan kenceng itu dari YouTube, dari HP, dan ternyata hasil suaranya masih terdengar jelas ya. Jadi artinya mic ini mampu meredam noise dengan baik ya. Untuk masalah asli enggaknya merek Rafaeler itu kita kesampingkan dulu ya, mengingat harganya yang hanya 99.000 itu menurut saya sudah worth it ya dengan hasil seperti ini.
Jadi anggap aja lah ini KW. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.